Oknum anggota DPRD Lembata, Nusa Tenggara Timur, NTT, berinisial MGPR dilaporkan ke polisi atas dugaan perzinahan. MGPR dipolisikan karena diduga berselingkuh dengan istri orang lain. MGPR diduga berselingkuh dengan seorang istri seorang aparatur sipil negara ASN. MGPR yang merupakan politikus PDIP itu mendatangi rumah wanita bersuami tersebut. Keduanya lalu diduga bercinta di toilet rumah wanita berinisial NN tersebut. Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Lewo Lebat Tengah, Nubatukan, Lembata, pada Kamis tanggal 25 November tahun 2021, sekitar pukul 1.30 WITA. Aksi mesum NN dengan MGPR dipergoki pria berinisial D yang merupakan suami NN. D mendapati istrinya tengah berduaan di kamar mandi dengan MGPR. D yang curiga dengan aktivitas NN lalu mendobrak toilet rumahnya. Dia menemukan istrinya tengah berduaan dengan MGPR. D sempat melampiaskan amarahnya kepada MGPR hingga mengejarnya ke rumahnya. Dia lalu melaporkan dugaan perzinahan tersebut ke pihak kepolisian. Betul sudah dilaporkan ke Polres Lembata, kata Kabid Humas Polda NTT Kombes Lisian Krisna saat dimintai konfirmasi, Sabtu, tanggal 27 November tahun 2021.